Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, host anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini. Semoga ramai yang akan dapat manfaat dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Mengenai asal-usul Raja Kecik menimbulkan pandangan yang kontroversi di antara ahli-ahli sejarah dan peminat sejarah. Masalahnya kerana tiada adanya catatan yang sahih mengenai waktu lahir dan siapa ibu bapa kepada Raja Kecik. Penulisan dari Barat hanya mendengar cerita lisan dari orang Melayu yang kebenarannya tidak dapat dipastikan. Malah maklumat dalam bentuk catatan sejarah juga berbeza. Akibat dari kekurangan sumber, maka penulis Barat maupun pengkaji tempatan hanya merujuk dari sumber-sumber penulisan orang Melayu yang ada, iaitu hikayat siap dari Tuhfat Al-Nafis, karangan Raja Ali Haji. Hikayat siap ditulis pada masa pemerintahan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah, iaitu Sultan Siak keempat, yang memerintah dari tahun 1766 hingga 1780. Isinya antara lain menceritakan asal-usul Raja Kecik, peristiwa perebutan Johor dan peperangannya dengan orang Bugis, serta mengenai Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah. Persoalannya, adakah benar Raja Kecik zuriat dari Sultan Mahmud Shah II, Raja Kerajaan Johor Riau yang memerintah dari tahun 1685 sehingga 1699, iaitu selama 14 tahun? Sekiranya benar Raja Kecik satu-satunya putera Sultan Mahmud Shah II, maka dia mempunyai hak atas tahta Kerajaan Johor Riau bagi meneruskan pemerintahan ayahandanya yang dibunuh oleh Laksamana Megat Sri Rama atau lebih dikenali sebagai Laksamana Bentan pada Ogos tahun 1699 ketika Sultan berumur 24 tahun. Bagaimanapun, jika Sultan Mahmud Shah II tidak mempunyai zuriat yang akan meneruskan pemerintahannya, maka sesuai dengan ketentuan, Datuk Bendaharalah yang berhak menjadi raja. Pada awal September 1699, orang-orang besar Johor telah melantik Bendahara Paduka Raja Tun Abdul Jalil, iaitu anak almarhum Bendahara Padang Saujana, iaitu Tun Habib Abdul Majid, menjadi Sultan Johor Riau dengan gelaran Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV. Adiknya Tun Mahmud dilantik menjadi Yam Tuan Muda, iaitu Raja Muria. Menurut hikayat siak, secara umumnya tentang asal-usul Raja Kecik, Sultan Mahmud Shah II mempunyai salah seorang gundik bernama Encik Pong, iaitu anak perempuan Laksamana. Encik Pong dipanggil untuk mengurut kaki baginda. Mereka bersama semalaman dan lalu gairahlah Sultan. Maka mereka melakukan hubungan badan. Pada waktu Raja Kecik berkuasa di Johor, timbul rasa keraguan yang mengatakan bahawa Raja Kecik bukan keturunan Sultan Mahmud Shah II. Perkara ini menyebabkan goyahnya kepercayaan sebahagian orang Melayu terhadap Raja Kecik. Peristiwa inilah yang menjadi rujukan kepada pengkaji sejarah di mana timbul keraguan Raja Kecik adalah keturunan Sultan Mahmud Shah II. Namun, ada juga sebahagian orang Melayu yakin bahawa Raja Kecik adalah anak Sultan Mahmud Shah II. Keyakinan itu mereka nyatakan dalam peristiwa pada masa persiapan dan masa serangan terhadap Johor. Sikap mereka itu tercermin dalam tindakan sebagai berikut. Pertama, orang laut adalah penyokong Sultan yang sangat setia dengan keturunan Melaka hingga ke zaman Johor.
Kedua, orang Melayu dan batin-batin di Bengkalis sangat percaya bahawa Raja Kecil adalah keturunan Sultan Mahmud Shah II. Mereka serta-merta membantu Raja Kecil untuk merebut Johor. Ketiga, pada ketika Raja Kecil akan menyerang Johor, Raja Negara Selat iaitu Kepala Orang Laut datang terus ke Bengkalis menemui Raja Kecil untuk menyertainya menyerang Johor. Mereka berangkat bersama Raja Kecil menyerbu Johor. Hal ini membuktikan bahawa Raja Negara Selat mengetahui betul siapa Raja Kecil, iaitu Putera Mahkota Mangkat Dijulang, Sultan Mahmud Shah II. Keempat, ketika Raja Kecil mendarat dan mulakan peperangan di Johor, tidak ada tentangan yang hebat dihadapinya. Orang kaya telah banyak yang memihak Raja Kecil, termasuk Laksmana, Ketua Angkatan Laut Kerajaan Johor sendiri. Johor yang besar tidak dapat bertahan dan kalah dalam waktu sehari, kerana yang datang adalah Raja Kecil, pewaris tahta sah Kerajaan Johor. Itulah rasanya jawapan yang tepat, dan itulah keputusan orang kaya-orang kaya Johor sebagai perwujudan keyakinan hati nuraninya. Kalau bukan kerana keyakinan mereka bahawa Raja Kecil adalah keturunan Sultan Mahmud Shah II, tidak mungkin mereka akan semudah itu memberikan sokongan kepada Raja Kecil dan menyerahkan Johor yang telah lama dibina selama 107 tahun. Kelima, ketika Raja Kecil berusia 13 tahun, diizinkan oleh Raja Pagaruyung untuk mengembara keluar dari daerah kekuasaannya, iaitu ke Jambi, Rawas, Palembang, Johor, Siantar dan Bangka. Malah, dia melibatkan diri dalam beberapa siri peperangan. Ini menunjukkan bahawa ini satu pengembaraan yang penuh risiko tinggi. Rasanya tidaklah masuk akal kalau Raja Pagaruyung mahu memberikan pengalaman yang berisiko itu kepada Raja Kecil, kalau Raja Kecil itu adalah seorang putera mahkota Pagaruyung. Sebab, seorang putera bangsawan yang bakal untuk jadikan raja sememangnya akan dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya. Oleh kerana itu, sikap kebijaksanaan Raja Pagaruyung mengizinkan Raja Kecil untuk mengembara mencari pengetahuan dan pengalaman sebagai kepewiraan yang dipersiapkan untuk merebut mahkota ayahanda di Johor. Sewaktu pemerintahan Sultan Abdul Jalil Riayat Shah keempat, iaitu Zuriat Bendahara Johor, keadaan agak kucar-kacir dalam Kerajaan Johor kerana pembesar-pembesar kerajaan bersikap tamak, khianat dan cemburu. Keadaan ini memberi peluang kepada Raja Kecil menyerang Johor. Pada tahun 1717, Raja Kecil dan askar dari Siak menyerang Johor. Pada 21 Mac 1718, Raja Kecil menawan Pancor. Selepas kemenangan peperangan tersebut dan berjaya menawan Johor, Raja Kecil melantik dirinya sendiri sebagai Yang di-Pertuan Johor dan bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Walaupun begitu, beliau masih membenarkan Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV menetap di Johor, tetapi tiada kuasa memerintah dan diberi jawatan bendahara. Kemenangan Raja Kecil adalah atas bantuan pembesar Johor sendiri kerana yakin Raja Kecil ialah pewaris Sultan Mahmud Shah II. Pada tahun 1719, cubaan merampas semula kuasa oleh Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV dan anaknya Raja Sulaiman dan Tun Abbas yang berkubu di Seluyut gagal. Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV lari ke Kuala Pahang. Raja Kecil telah berpindah ke Riau dan mentadbir Johor dari Riau. Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV berpindah dari Kuala Pahang ke Kuala Terengganu dan pada tahun 1720 balik semula ke Kuala Pahang. Kemudian, Raja Kecil telah menitahkan Laksamana Nahoda Sekam ke Kuala Pahang untuk membunuh Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV. Raja Sulaiman dan Tun Abbas dibawa ke Riau. Tetapi, Raja Sulaiman dan Tun Abbas tidak mahu tunduk kepada Raja Kecil dan berpakat dengan Bugis 5 bersaudara dan berjaya mengalahkan Raja Kecil
dan menghalaunya balik ke Siak pada 1723. Adakah Raja Kecil putera Sultan Mahmud Shah kedua, iaitu Sultan Mangkat dijulang di Kota Tinggi? Itulah persoalan yang sentiasa ditanya oleh setiap generasi. InsyaAllah, dalam video ini, saya dan Puan Ita akan merungkai misteri ini secara batin. Apa yang akan saya sampaikan ini hanya untuk menyampaikan amanah besar yang diberikan oleh Allah kepada kami untuk disampaikan kepada umum supaya mengetahui kisah sebenarnya. Terpulang kepada anda sama ada ingin percaya atau tidak penerangan maklumat dari sumber batin ini. Tetapi sesungguhnya, kekuasaan Allah meliputi segalanya dan melangkaui batas akal fikiran manusia. Jika Allah berkehendakkan sesuatu, maka jadilah ia. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut maklumat dari sumber batin, memang benar Raja Kecil adalah anak kepada Sultan Mahmud Shah kedua, iaitu Sultan Mangkat dijulang Kota Tinggi Johor. Dan benar, ibunya Encik Pong seorang gundik kepada Sultan Mahmud Shah II. Dia menjadi gundik secara paksa tanpa rela. Ini kerana zaman pemerintahan Sultan Mahmud Shah II, baginda mengamalkan pemerintahan yang keras dan menindas rakyat seperti mengenakan cukai yang tinggi kepada rakyat, dan sesiapa yang tidak turut titah baginda akan ditangkap. Malah lebih berat lagi, ada yang dihukum bunuh. Sultan Mahmud Shah II adalah sultan yang mengamalkan pemerintahan kuku besi di Johor. Di dalam hikayat Siap mengatakan, Encik Pong dipanggil untuk mengurut kaki baginda. Mereka bersama semalaman dan lalu gairahlah sultan. Maka mereka melakukan hubungan badan. Menurut sumber batin, kejadian itu memang benar-benar berlaku, di mana Encik Pong telah melakukan hubungan badan dengan Sultan Mahmud Shah II. Dalam hikayat Siak menyebut, Encik Pong adalah anak Laksmana. Tetapi jangan dianggap itu adalah Laksmana Bentan, ya. Tetapi anak kepada Laksmana Tua, iaitu Laksmana yang sudah tidak lagi berkhidmat dengan Sultan Mahmud Shah II. Zaman Sultan Mahmud Shah II, memang ada ramai Laksmana dan Panglima. Masing-masing ada tugas tersendiri. Mungkin disebabkan peristiwa Sultan Mangkat dijulang, nama Laksmana Megat Sri Rama atau Laksmana Bentan saja yang menjadi sebutan dan dikenali ramai sehingga kini. Nama Encik Pong yang tercatat dalam hikayat Siak juga memberikan justifikasi yang berbeza pada generasi kini, kerana panggilan Encik pada hari ini dikhaskan untuk lelaki saja. Tetapi mungkin ketika itu panggilan Encik digunakan untuk lelaki dan perempuan juga, di mana mungkin panggilan itu untuk yang bertaraf rendah dalam istana. Sebab itu ada pengkaji barat yang mengandaikan bahawa Sultan Mahmud mungkin seorang gay yang disebabkan nama panggilan Encik tadi tu. Kisah berkenaan perkara ini pernah disampaikan kepada saya oleh sahabat saya. Namun, itu hanyalah tanggapan pihak barat saja. Sememangnya, justifikasi tersebut memang tidak betul sama sekali. Menurut sumber batin lagi bahawa nama penuh Encik Pong adalah Pong Su. Ada kemungkinan panggilan Pong adalah nama panggilannya, kerana dalam budaya Melayu, nama seseorang tidak dipanggil atau disebut dengan nama penuh bagi urusan harian. Ini kerana nama panggilan lebih mesra dan ringkas. Berbalik kepada kisah tadi, setelah Encik Pong melakukan hubungan badan dengan Sultan Mahmud Shah II, tidak berapa lama kemudian dia didapati mengandung. Dalam budaya Melayu, mengandung anak luar nikah adalah perkara yang memalukan dan mengaibkan diri dan keluarga. Jadi Encik Pong telah buat keputusan untuk melarikan diri dari istana. Pada hikayat Siap mengatakan bahawa Encik Pong melarikan diri untuk menyelamatkan kandungan atau bayinya, tetapi sebenarnya untuk menutup malu dan menutup aib. Selepas melahirkan bayi tersebut, bapanya, iaitu Laksmana Tua, telah bawa Encik Pong dan anak lelaki yang baru dilahirkan itu dibawa ke tempat baru, kerana di tempat baru masyarakat tidak mengenalinya.
dan secara terlangsung aib tersebut dapat ditutup. Dalam hikayat tidak menyebut tarikh kelahiran raja kecil, namun terdapat penulisan barat menulis bahawa ketika 1745, umur raja kecil ialah 45 tahun. Jadi dianggarkan bahawa raja kecil lahir pada 1700, iaitu setahun selepas kemangatan Sultan Mahmud Shah II pada 1699. Ini sangat bertepatan. Kembali kepada kisah Encik Pong tadi, tempat pertama yang dia pergi adalah ke Singapura, kemudian ke Jambi dan akhirnya terus ke Pagaruyung, Minangkabau dengan menumpang kapal nahoda yang berniaga barang dagangan. Setelah tiba di Pagaruyung, secara adatnya setiap pedagang akan mempersembahkan hajat untuk berdagang di Pagaruyung pada pihak istana terlebih dahulu. Apabila tiba di istana, puteri jamilan terlihat seorang wanita mengendong seorang bayi yang sangat baik rupa parasnya. Lalu dimintalah izin pada Encik Pong untuk puteri jamilan menimang bayi tersebut, memandangkan puteri jamilan pun masih belum ada cahaya mata sendiri. Setelah terlalu suka dan sayang pada bayi lelaki itu, lalu puteri jamilan berhajat untuk jadikan bayi tersebut sebagai anak angkatnya. Kecik tapak tangan, nyiru Encik Pong tadahkan. Bermula dari situlah Encik Pong menceritakan perkara sebenar, siapakah bapa kepada bayi tersebut. Maka diketahuilah bahawa itu adalah anak Sultan Mahmud Shah kedua. Oleh yang demikian, berpeganglah janji setia mereka bersama untuk menyimpan rahsia tersebut. Lalu bersetujulah puteri jamilan untuk jadikan bayi tersebut sebagai anak angkatnya. Selepas daripada itu, Encik Pong pergi mencari tempat baru di Pagaruyung untuk meneruskan kehidupannya tanpa dikenali oleh sesiapa. Maka tertutup jugalah aibnya itu secara tidak langsung. Dalam hikayat menyebut, setelah berumur 13 tahun, puteri jamilan menasihatkan supaya raja kecil pergi mengembara lagi. Kali ini mencadangkan baginda ke Siak untuk merampas Johor dan membalas dendam bagi pihak ayahandanya, iaitu Sultan Mahmud Shah kedua. Pada keterangan ini sebenarnya bukan untuk membalas dendam bagi pihak ayahandanya Sultan Mahmud Shah II, tetapi untuk meluaskan tanah jajahan setelah ditabalkan sebagai pemerintah Pagaruyung. Semasa pemerintahan Raja Kecil di Johor, Raja Kecil telah menggunakan gelaran Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Kenapa gelaran ini Raja Kecil gunakan? Ini kerana, menurut sumber batin, nama tersebut bersempena dengan nama bapa angkatnya, iaitu Sultan Abdul Rahmat Shah di Pagaruyung. Menurut sumber batin lagi, semasa pemerintahan di Johor, Raja Kecil telah berkahwin dengan Tengku Dara Putih, anak kepada Sultan Sulaiman. Mereka dikurniakan dua orang anak, iaitu Tengku Aisyah dan Tengku Ahmad. Mungkin dalam sejarah tidak tercatat perkara ini, tetapi perlu diingat bahawa apa yang saya sampaikan ini adalah sumber batin semata-mata. Anda buatlah kajian lanjut tentang apa yang kami sampaikan ini. Untuk pengetahuan semua, makam di Pancur Kota Tinggi yang pernah kami ziarah pada tahun 2019, makam di puncak bukit ini terletaknya makam Tengku Dara Putih. Dan dari sumber batin yang baru kami terima bahawa makam Tengku Dara Putih inilah isteri kepada Raja Kecil tersebut. Kemudian, makam yang tidak jauh dari kaki bukit ini pula, yang dulu kami tak dapat maklumat dari sumber batin ketika itu, sebenarnya ini adalah makam Tengku Ahmad, iaitu anak kepada Raja Kecil, hasil dari perkahwinan dengan Tengku Dara Putih. Mesti ramai yang tertanya, mengapa makam ini dinamakan makam Sultan Abdul Jalil Shah sedangkan makam ini makam Tengku Ahmad? Ini kerana nama ini Raja Kecil digunakan bersempena dengan nama gelarannya, iaitu Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, sebagai tanda bahawa Pancur pernah menjadi tempat Raja Kecil bersemayam ketika pemerintahannya di Johor.
Tengku Ahmad mangkat ketika umurnya sekitar 18 atau 19 tahun disebabkan terkorban ketika dalam peperangan. Dan menurut sumber batin lagi, Tengku Ahmad ini pernah menjadi sultan sekejap di Kota Pancor atas titah Raja Kecik bagi memerintah jajahan ini, sementara Raja Kecik meluaskan tanah jajahan yang baru di tempat lain. Ini dibuktikan dengan kata puisi yang disebut oleh Raja Kecik melalui sumber batin dengan menyebut, "Tinggal Tuan pergi jauh, Tuan berkelana di negeri orang. Kalau Tuan kasihkan hamba, tunggu Tuan syurga menanti." Ini dimaksudkan bahawa Raja Kecik sentiasa meninggalkan isteri dan anaknya untuk pergi berperang bagi meluaskan tanah jajahannya. Kalau tak dapat jumpa di dunia, insya-Allah di syurga mereka akan bertemu. Jadi, saya mencadangkan supaya pihak muzium dan kerajaan tempatan Kota Tinggi dan Negeri Johor meletakkan papan tanda dengan nama Makam Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah dan bukan Sultan Abdul Jalil Shah sahaja. Ini bagi mengelakkan kekeliruan rakyat untuk membezakan dua orang sultan yang menggunakan gelaran yang hampir sama ketika zaman tersebut. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Jadi itu saja video untuk kali ini. Diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.